Sementara itu, Permodalan Nasional Berhad PNB telah menerima 4,600 permohonan sejak Adam 50 diperkenalkan pada 1 Januari lalu. Menurut pengerusinya, Tan Sri Abdul Wahid Omar, jumlah itu meliputi 14% daripada bayi yang telah didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Jelasnya pelbagai usaha akan dijalankan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan itu. Kita bekerjasama dengan pihak hospital-hospital dan juga Jabatan Pendaftaran Negara untuk memastikan supaya kesemua ibu yang mereka anak mereka akan tahu tentang Adam 50 ini dan kita akan memudahkan proses pendaftarannya. Tan Sri Wahid ditemui media selepas majlis pelancaran Adam 50 di Pusat Perubatan UKM. Skim ini ditawarkan untuk tempoh 5 tahun bermula 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2022 dengan peruntukan RM500 juta. Ringgit. Pendaftaran Adam 50 boleh dilakukan di cawangan ASNB dan ejen ASNB untuk semua bayi warga negara Malaysia yang dilahirkan bermula 1 Januari lalu.